Hai, Assalamualaikum. Ada yang lagi nyari rumah dua lantai berdesain modern minimalis di wilayah yang sudah padat penduduk? Nah, rumah ini bisa jadi pilihan kalian nih. Aku sekarang lagi ada di wilayah Kota Tangerang, tepatnya di BSD. Pemilik dari perumahan ini sendiri tuh yaitu developer besar Unity Group nih, teman-teman. FYI ya, developer ini sendiri tuh sudah sukses membangun hampir 20 proyek perumahan loh. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung aja yuk kita mulai reviewnya. Ini dia perumahan Alana Signature. Oke, ini tampak depan rumahnya ya. Ini untuk tipe Verde. Luas tanahnya 63, luas bangunannya 83. Nah, ini untuk rumah contohnya aja ya. Kalau kalian lihat yang di sebelah kanan ini langsung jalan raya nih teman-teman. Jadi aksesnya emang super strategis banget ya. Untuk fondasinya menggunakan footplate. Rangka atapnya baja ringan. Gentengnya menggunakan beton flat. Dindingnya menggunakan hebel dan dia double dinding ya. Listriknya 3.500 watt, airnya menggunakan jet pump. Nah, ini penampakan dari atas untuk rumah-rumah yang sudah terbangun ya. Dan udah banyak juga nih yang menghuni. Karena emang lokasinya tuh deket kemana-mana ya. Kita lihat fasad rumahnya. Jendelanya menggunakan aluminium. Untuk daun pintu utamanya full solid ya. Di sebelah kanan bawah ada dikasih batu alam berwarna hitam. Lalu di atasnya yang berwarna putih ini itu dari besi holo ya. Yang menguatkan kesan modern minimalis di tampak depan rumah ini nih. Di sekitar pintu utamanya ada aksen kayu yang terbuat dari GRC board yang terkenal tahan banget untuk ditaruh di area outdoor ya. Untuk carportnya ini dari rabat beton ya. Dan untuk carportnya sendiri cukup banget untuk dua mobil nih. Lalu di sebelah kirinya masih ada taman minimalis. Yuk kita lihat isi rumahnya. Nah, begitu masuk ke dalam kita akan langsung lihat ruang tamu yang gabung dengan ruang makan dan juga dapur ya. Ukurannya 6x3 meter. Tinggi plafon di tiap lantai 3,5 meter. Jadi untuk plafon di tiap lantai ini cukup tinggi nih teman-teman. Walaupun rumah dua lantai ya. Di sebelah pintu utamanya ada satu buah jendela hidup yang bukaannya kayak gini ya. Lalu di bawahnya ada jendela mati untuk pencahayaan. Lantainya menggunakan granit ukuran 80x80. Wow, agak jarang ya rumah yang pakai lantai granit yang ukurannya sebesar ini. Kamar tidur 3, kamar mandi 3. Jadi di lantai bawah ini ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Dan selebihnya ada di lantai atas ya. Kita lihat kamar tidur yang pertama dulu ya, yang posisinya ada di lantai satu ini. Ukurannya 3 x 2,75 meter. Di bagian bawah dan kiri jendela hidupnya ada jendela mati untuk pencahayaan. Dan untuk jendela hidupnya bukaannya kayak gini ya. Lanjut ke bagian kamar mandi yang ada di lantai 1. Yang posisinya ada di tengah-tengah antara tangga dan kamar tidur yang pertama ya. Nah, begitu masuk ke kamar mandinya ini langsung ada dua anak tangga yang turun ke bawah nih teman-teman.
Sudah ada shower. Dindingnya full di keramik. Ada ventilasi kaca. Klosetnya duduk dan ada jet shower di samping kloset ya. Pastinya semua sanitary di rumah ini menggunakan yang bermerek semua teman-teman. Lanjut ke area dapur dan ruang makan ya. Untuk dapurnya sendiri sudah ada sink dan meja kompor. Lalu untuk dinding di dekat sinknya juga sudah dikeramik cantik kayak gini nih. Berikutnya ke halaman belakang. Jadi yang sebelah kiri ini untuk jendela hidupnya. Lalu di bawahnya dan yang di tengah-tengah ini jendela mati. Dan yang di sebelah kanan itu untuk pintunya ya. Yang kesemuanya terbuat dari kaca nih teman-teman. Untuk halaman belakang ini sendiri, ukurannya 6 x 1,25 meter. Tinggi tembok belakang ini hampir sama dengan plafonnya ya. Berikutnya kita lihat lantai atas yuk. Nah, untuk lantai tangga ini sudah menggunakan parket loh teman-teman. Buat yang belum tahu lantai parket itu apa, jadi ini tuh jenis flooring dari material kayu asli yang sudah melalui proses pengepresan ya. Makanya kualitasnya oke banget nih. Persis di atas tangga ini ada beberapa jendela mati untuk pencahayaan dan satu buah jendela hidup ya. Makanya di bagian tangga ini kelihatan terang banget nih teman-teman. Untuk di lantai atas ini sendiri ada 2 kamar tidur dan 2 buah kamar mandi ya. Untuk salah satu kamar mandinya ada di dalam kamar tidur utamanya nih. Sekarang kita lihat kamar tidur utamanya dulu ya, yang ada di sebelah kanan ini. Ukurannya 4,9 x 3 meter. Nah, di kamar tidur utama ini lantainya juga menggunakan parket nih teman-teman. Persis di sebelah pintu kamar ini ada lorong menuju kamar mandinya nih. Di dalam kamar mandinya sendiri sudah ada wastafel. Klosetnya duduk dan ada jet shower di samping kloset. Sudah ada shower mandi. Dindingnya pun full di keramik. FYI, di semua kamar mandi yang ada di rumah ini, baik dinding ataupun lantainya menggunakan granit ukuran 60x60 loh. Dan sudah ada ventilasi kaca ya. Nah, untuk jendela di kamar tidur utama ini tuh bisa dibilang istimewa ya, karena ukurannya emang besar banget nih. Jendela hidupnya satu bukaan. Lalu di kamar tidur utama ini tuh ada pintu yang mempunyai akses langsung menuju ke balkon nih. Dan untuk pintunya sendiri dari kaca ya. Di balkonnya sendiri juga sudah dikasih railing ya. Berikutnya ke kamar tidur yang ketiga yang ada di sebelahnya. Jadi ini untuk kamar tidur anak yang lainnya ya. Ukurannya 3 x 2,5 meter. Di sebelah kiri dan bawah jendela hidupnya ada jendela mati untuk pencahayaan. Dan untuk bukaan jendela hidupnya seperti ini ya. Terakhir ke bagian kamar mandi bersama yang ada di lantai 2 ini ya. Jadi untuk posisi kamar mandi ini ada di dekat tangga. Di dalamnya sudah ada wastafel. Klosetnya duduk dan ada jet shower di samping kloset ya. Dindingnya full di keramik. Sudah ada shower. Nah, berhubung untuk kamar mandi ini nggak ada ventilasinya, makanya bonus exhaust fan nih dari developernya. Mari kita cek berapa ya harganya. Nah, ini untuk layout dalam bangunan rumah yang tadi aku review ya. Lalu ini peta menuju ke perumahannya. Oke, untuk harganya sendiri, kalian bisa beli rumah ini cukup dengan harga 1 miliaran aja nih teman-teman. Dan untuk sistem pembayaran sendiri, kalian cukup bayar booking fee-nya itu sebesar 10 juta aja. Dan DP-nya itu 0% nih, alias tanpa DP ya. Udah gitu free biaya-biaya. Beneran free biayanya sampai biaya KPR-nya loh, asik banget kan? Nah, buat kalian beli rumah ini nanti, ada bonus yang bisa kalian pilih sendiri nih. Di antaranya ada AC,
kitchen set ataupun kanopi ya. Buat kalian berminat beli rumah ini, nanti kotak marketingnya ada di layar ya. Oke, review rumahnya udah ya. Sekarang mari kita lihat simulasi angsuran rumah ini dan juga review fasilitas di sekitar perumahan ini udah ada apa aja ya. Oke, ikutin aku terus yuk. Oke, ini aku masih di dalam perumahannya ya. Sekarang kita lihat-lihat yuk di sekitar perumahan ini udah ada apa aja ya. Untuk akses dari perumahan ini sendiri, 10 menit ke stasiun Rawabuntu, 10 menit ke tengah wilayah BSD, 15 menit ke tol BSD, dan kalau kalian tahu hutan kota Jaletreng River Park, itu jaraknya cuma 5 menit aja dari perumahan ini. Jadi kalau kalian mau wisata atau olahraga nggak perlu jauh-jauh nih. Di perumahan ini sendiri juga sudah one gate system ya. Selain itu, dari perumahan ini sendiri juga dekat dengan banyak fasilitas penting nih. Di antaranya ada banyak pilihan sekolah, seperti Sekolah Santa Ursula, Universitas Pamulang, dan Sekolah Berstandar Internasional Global Islamic School ya. Dekat dengan beberapa pilihan rumah sakit besar, seperti Eka Hospital dan juga Rumah Sakit Hermina, dan juga dekat dengan beberapa pusat perbelanjaan ya, seperti Mall Teras Kota, Ion Mall BSD, dan Lotte Grosir ya. Jadi emang lokasi perumahan ini tuh strategis banget nih teman-teman. Di sebelah kanan ada musola, bengkel motor. Nah ini bisa kalian lihat sendiri ya, wilayahnya emang udah padat penduduk nih. Jadi kalian gak perlu khawatir, di sekitar perumahannya masih sepi ya. Masuk ke kanan ada masjid. Ini kalau belok kiri ke arah Pamulang, kalau ke kanan ke arah BSD ya. Di sebelah kanan ada bengkel mobil. Lalu di sebelah kiri ini untuk SD Negeri. Toko material bangunan. Ekspedisi JNE. Di seberangnya ada Alfamart ya. Bengkel mobil. Jadi kalau yang aku lihat di wilayah sini banyak banget bengkel mobil ya teman-teman. Lalu ini ada restoran yang cukup terkenal nih. Ada restoran lagi. Jadi dari perumahannya dekat dengan banyak restoran-restoran besar ya. Nah yang sebelah kiri ini pintu masuk menuju parkiran Jaletreng nih teman-teman. Ada Bank BCA. Yang di sebelah kanan dan kiri jalan raya ini wilayah Jaletrengnya ya. Buat yang belum tahu, Jaletreng itu hutan kota yang besar banget di wilayah BSD nih teman-teman. Nah ini aku putar balik ya. Di sebelah kiri ada dealer Daihatsu, Indomaret, dan ada ATM BCA, Dinkes Kota Tangerang Selatan, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, ATM Mandiri, di seberang ada JNT Express, Shop and Drive, lalu ada Bridgestone, sebelahnya ada Bank Mandiri ya. Berhubung ini wilayah yang paling ramenya, jadi nggak heran nih di sini banyak banget gerai-gerai makanan yang cukup terkenal. Indomaret di dalamnya ada ATM BCA dan CIMB Niaga, dan di sebelahnya ada SPBU ya. Klinik Tumbuh Kembang Anak, di sebelahnya ada Praktek Dokter Hewan ya. Nah, di sini juga banyak banget gerai-gerai makanan yang terkenal ya. SPBU BP,
ada tempat fitness, toko stationery, dan ada S Express ya. Yang di seberang ini untuk kantor kelurahan Tangsel ya. SPBU Shell, SPBU Pertamina lagi. Lalu setelahnya ini ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ya. Nah, yang di bawah jembatan ini tuh untuk stasiun Rawabuntunya nih teman-teman. Turun ke bawah itu jalan masuk ke stasiunnya ya. Deket banget kan sama perumahannya. Nah, ini belok kiri masuk ke pintu tolnya ya. Kalau lurus ke wilayah BSD. Sekian dulu ya review rumah ini dari aku. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau buat kalian mau survei ke lokasi, silakan janjian dulu ke marketingnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.